di Masjid Istiqomah Sedudukan, 4 kecamatan Sedudukan yang kita rencanakan meliputi 7 kecamatan Sumatera Barat, membawa penduduk sebelumnya dan para warga kecil. Kita tinggal kesempatan ini dengan izin Allah yang ada di wilayah wakili yang untuk kecamatan itu. Salam dan salam kepada teman-teman kita yang bisa Muhammad SAW kena sarana pula yang kita harapkan ke dalam rumah ini. Yang kami hormati, Ayahanda Dewi Surya, PWNU Sumatera Utara, yang berkenan hadir bersama kita pada malam hari ini. Khatib Surya, yang dalam kesempatan ini juga hadir. Dan beserta pengurus-pengurus cabang dan ulama kabupaten Lubuk Natal yang berjumlah lebih kurang 20 orang yang hadir pada malam hari ini. Dan yang lebih khusus, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sedudukan, mulai dari awal acara ini, buka bersama-sama, perkenalan bersama, dan sampai sore terakhir bersama, tak ada waktu tidak perlu meninggalkan tempat. Apresiasi yang tinggi dan ucapkan kepada Camat Kecamatan Sedudukan, yang setia mengikuti setiap kegiatan yang gerak oleh Nabi di mana pun berada asalkan di Kecamatan Sedudukan ini. Semoga Bapak Camatnya diberi oleh Allah kesehatan dan waktu dan ruang untuk masa-masa yang akan datang. Bapak, Bapak, Ibu-Ibu yang tadi saya untuk mengenal waktu masuk kita kepada acara Safari Ramadan yang digelar oleh Pengurus Cabang Majelis Ulama Kabupaten Lubuk Natal untuk titik yang ketiga dipusatkan di Kecamatan Sedudukan meliputi 7 kecamatan di sekitar Papua. Untuk menghikmah dari acara ini, baiklah kita dengarkan silakan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah seorang pengurus muslimat Kecamatan Sedudukan yang bernama Ibu Zakia. Kepada ibu tersebut waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya saya
memberikan kepercayaan kepada Simudan atau MWT Simudan sebagai tuan rumah penyelenggara safari Ramadan tahun ini pada ini yang ketiga. Sebagaimana yang telah dilalui safari Ramadan oleh PT Ulun pertama di wilayah MWT Kecamatan Siamu tempatnya di Desa Sibaruah. Selanjutnya di daerah Kota Lopan pada titik kedua dan inilah titik ketiga di daerah kita Simulkan tempat ini. Selanjutnya saya tidak bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Desa Simulkan Ampat yang telah banyak membantu MWT Simulkan mulai dari hal yang paling kecil sampai menyediakan tempat dan jeda apapun makanan yang dapat kita santap hari ini. Itu semua tidak terlepas dari bantuan bapak ibu saudara sebagai masyarakat Simulkan dan Mampang. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya saya berharap yang ada menjadi kuat-kuat Islamiah di antara kita, khususnya warga Nahdi. Marilah kita sama-sama dengarkan apa yang nanti yang disampaikan oleh Pak Ustaz dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh pengunjung
kegiatan yang berjalan semangat ini akan menjadi catatan amal ibadah dan menjadi satu sponsor untuk mensinarkan agama di kecamatan-kecamatan atau terutama di Pantai Barat ini. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan seperti ini kalau bisa tidaknya jangan hanya di bulan Ramadan saja. Maunya ada satu safari-safari yang bukan hanya safari Ramadan saja. Supaya apa? Supaya silaturahmi kita senantiasa terjaga dengan baik. Ini yang dari Natal, dari Idul Fitri dan sebagainya dan juga bukan hari. Jadi ini satu usaha untuk merekatkan tali silaturahmi. Di samping itu adalah suatu usaha untuk mensinarkan agama kita. Jadi di gerakan-gerakan seperti ini sudah sangat tepat kita lakukan. Karena apa? Karena memang dari tahun ke tahun tantangan yang kita hadapi terkait dengan keimanan dan ketakwaan kita itu senantiasa selalu ada pertolongan, selalu ada usaha untuk degradasi daripada keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua organisasi Islam, kalau di malam hari ini dilakukan oleh organisasi KJNU dan MDNU, ini suatu usaha yang sangat luar biasa. Kami yang sama pemerintah mengapresiasi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini selalu berlangsung dari tahun ke tahun. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini akan mengalami kita semuanya. Suatu kegiatan yang akan bisa kita laksanakan antar kecamatan mungkin ya. Supaya apa? Supaya tali silaturahmi itu saling berkaitan. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada pengurus NU Kecamatan Cimungan, saya berharap dengan berdirinya organisasi NU di Kecamatan Cimungan ini, siang Islam kita akan semakin baik. Saya ingin ada program-program tertentu yang dilaksanakan oleh pengurus NU Kecamatan Cimungan. Jangan hanya untuk organisasi saja, tetapi kegiatannya tidak ada. Ini omong kosong ya. Jadi saya berharap dengan berdirinya pengurus NU Kecamatan Cimungan, kegiatan-kegiatan itu diprogramkan sedemikian rupa ya, terutama di bidang pendidikan. Jadi kalau dulu pernah saya bilang kepada Bapak pengurus PCN Bapak Kendiri Natal, waktu ada acara di Cimungan kedua, silakan cari tanahnya yang masih ada dalam fasilitas itu di Cimungan 1 dan Cimungan 2. Silakan diminta kepada kepala desanya. Kalau sudah nanti kita bangun itu cara pendidikan untuk organisasi itu. Kalau tidak bisa dibangun, nanti saya yang bangun seperti itu Pak Guru saya itu. Tapi sampai hari ini belum ada bangunannya. Ya saya berharap dengan pertemuan malam ini menjadi suatu memori di mana kita kembali yang sudah kita laksanakan itu baik kita untuk bersama-sama. Supaya apa? Supaya yang
cinta, kesatuan, persatuan. Kalau begitu adilnya oleh jamaah adalah keluarga yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang cinta kesatuan persatuan. Itu makanya Pak Raja di seluruh kali ini jangan mau ikut yang tidak bersatu. Kita semua bersatu. Kita ingin adil sunnah oleh jamaah. Nah, ingin adalah cinta kepada kesatuan dan persatuan. Siapa kita? Itu jawabannya. Siapa kita? Siapa kita? Jadi perlu kita ada bapak-bapak tentang buku ini. Siapa kita? NU, Pancasila, Jaya, NKRI, Fardamati, mati menjadi 60,000 santri meninggal dunia untuk mempertahankan NKRI. Sekarang pun NU mau mati. Siapa orang yang membuatkan NKRI? Cinta, jangan main-main sama NU. Termasuk yang di depan adalah Ansor bangsa. Cinta ulama, cinta agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di mana yang kurang mohon saya dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya kalaupun ceramah jangan lama-lama, karena masih banyak bubur sama kolak di rumah yang menunggu. Ini dari mukanya bapak-bapak ini sudah mulai resah, karena sudah 2 jam belum merokok. Tanpa terasa ternyata Ramadan ini sebentar lagi mau hilang. Sebentar lagi dia akan selesai. Sebentar lagi akan habis. Sebentar lagi akan kita tuntaskan. Syukur-syukur Ramadan ini tahun ini 30. Ada yang sudah mewanti-wanti mudah-mudahan 29. Padahal satu malam itu masih kita butuhkan untuk berdoa kepada Allah, karena dia malam yang penuh ijabah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, begitulah umur. Tanpa terasa kita sudah jadi nenek-nenek. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah menua. Tanpa kita sadari ternyata kita sudah punya anak gadis. Kita sudah punya anak yang besar-besar. Ada yang sudah kuliah. Terus berputar tanpa kita rasakan. Dan pada akhirnya Ramadan ini akan selesai. Pada ujungnya, pada akhirnya umur ini akan habis. Inilah salah satu yang harus kita renungi di dalam Ramadan. Ternyata 20 hari lebih sudah kita lewati. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan hitung dirimu. Silahkan pikirkan, renungkan. Silahkan pejamkan mata. Kembali ke awal. Sebelum kamu nanti dihisab Allah. Sebelum kamu nanti akan ditanya Allah. Sebelum kamu nanti akan diperkarakan Allah. Maka sekarang hisab dulu. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang kita merenung dari 20 hari yang sudah Allah titipkan kepada kita umur di Ramadan ini, yang harus kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan selama 20 hari ini. Apakah kita sudah khatam Al-Quran? Berapa kali kita menangis akan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, mengingat masa-masa kelam kita dulu, mengingat ketika kita waktu muda, mengingat ketika kita masih jahil-jahilnya, mengingat sewaktu itu kita belum ahlul masjid, mengingat pada saat itu kita belum tahu agama, yang kita tahu dunia. Maka di sini kita harus merenung, Ramadan ini sebentar lagi akan selesai, umur ini juga ibu bapak sebentar lagi akan selesai. Watilkal ayyamu nudawilu abainan nas, hari itu kami putar di antara manusia. Ibu bapak yang saya hormati, maka sudah seberapakah ibadah kita selama 20 hari ini? Kalau dia masih kurang, alhamdulillah masih ada bulan mulia 10 hari terakhir yang merupakan
malam-malam yang sangat utama. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir beliau iktikaf di dalam masjid. Apalagi ini untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Maka ibu bapak yang saya muliakan, mari kita tingkatkan solat kita, solat-solat sunnah kita. Mari kita tingkatkan solat taubat kita. Mari kita tingkatkan qobaliyah dan ba'diyah kita. Mari kita tingkatkan solat-solat sunnah kita. Yang kedua, mari kita tingkatkan Al-Quran kita. Mumpung Ramadan ini ada di hadapan kita, kita belum tahu apakah tahun depan Ramadan kita, Ramadan ini akan bersama dengan kita. Dan yang terakhir, mari kita tingkatkan sedekah kita, hablum minannas kita, hubungan kita kepada manusia, kepada tetangga kita, kepada anak yatim, kepada orang-orang tua kita. Alhamdulillah, kami bersyukur pada malam ini, sungguh sinunukan empat ini alhamdulillah ramai, alhamdulillah masih antusias bersama-sama dengan kami. Kalau ibu insyaallah selesai nanti jam 10, ibu akan langsung ke rumah. Kami akan menuju kota Panyabungan lagi. Doakan kami supaya nanti selamat sahur dengan keluarga, ya bu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini malam-malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah hadiah dari Allah, hadiah istimewa dari Allah kepada orang-orang yang menurut Allah istimewa. Jadi orang yang istimewa itu adalah orang yang punya kelebihan dari orang biasa. Semoga saja segala yang disampaikannya itu dapatlah menambah ilmu pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan segala yang baik yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi. Akhirnya setelah diakhiri dengan doa tadi, maka berakhir pula acara kegiatan sepanjang Ramadan kecil untuk mengenang tamu di ketiga mengikuti kesempatan yang ada di kegiatan. Mudah-mudahan kita dapat berjalan dengan begitu baik dan lancar. Dari sini juga apabila terdapat kesalahan dari kami atas nama pembawa acara dan juga rombongan sekalian, kami mohon kiranya untuk dapat diberi dimaafkan. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.